Kipra Anang Hermansyah bersama putri kecilnya Titania Aurelia Nur Hermansyah di Belantika Musik Indonesia memang tidak main-main. Seperti kehadiran ayah dan anak ini di acara Sensasi Artis Selasa sore kemarin yang makin menunjukkan kekompakan mereka sebagai pasangan duet. Bahkan usai penampilan keduanya, Anang dan Aurel mendapat kejutan spesial. Pertama syukur alhamdulillah karena anaknya udah besar, udah pinter. Lagi nangis nih kayaknya, lagi terharu nih Pim. Guys, lagi ngerawa. Ih, Pim matanya berkaca-kaca, iya. Ih, Pim juga. Iya, tadi akhirnya siapa gitu. Pertama suaranya kayak suara anak-anak gitu. Terus senang, kak gitu. Mimi yang gak gitu. Seneng sih. Bisa telepon tadi kaget. Iya benar, tadi matanya berkaca-kaca semua. Pas Mimi ngomong gitu deh kayak langsung diem gitu. Iya. Benar deh, tapi gak usah bohong. Kehadiran Krisdayanti di tengah aksi panggung Aurel dan Anang Hermansyah yang hadir lewat telewicara memang menjadi dukungan tersendiri bagi Aurel yang baru menginjakan kakinya di dunia hiburan. Namun tatapan Anang yang berkaca-kaca saat mendengar percakapan mantan istrinya dengan Aurel konon menjadi pemandangan haru kala itu. Lantas mungkinkah Anang masih memiliki segudang rindu kepada Krisdayanti? Benarkah kehadiran KD lewat telewicara kemarin menjadi penawar rindu tersendiri bagi Anang Hermansyah? Ya, aku senangnya adalah bahwa Yanti benar-benar mau mendukung dan mau mendoakan anaknya untuk menjadi regenerasi dia dan mau meneruskan cita-cita yang belum bisa disampaikan oleh Yanti. Itu yang tadi sempat aku pikir bahwa dengan support Yanti, dengan doa Yanti, pastinya jalan Aurel akan bisa lebih mudah. Harapannya bahwa aku kepingin Aurel menjadi estafet dari ibunya, karena aku merasakan bahwa semakin kesini, kenapa Aurel bisa memiliki jalan seperti ini. Karena memang Yanti buat aku adalah tetap penyanyi besar di Indonesia.